Terus tadi itu sebenarnya udah bangun sore siang gitu. Terus gue main Pokemon kan. Gue main Pokemon, terus gue udah siapin OBS. Gue pikir ya udahlah share screen aja gitu. Tapi sakit, tadi siang tuh sakit banget. Akhirnya gue jadi minum obat, terus gue tidur lagi. Terus gue baru bangun sekarang. Gue ingat belum belum showroom. Jadi gue showroom. Beneran capek nggak live tiap hari? Tergantung bu orang sih. Gue kadang ngerasanya kayak capek banget soalnya, karena mungkin gue nggak gitu suka ngobrol sama orang juga kali ya. Letoy banget gue hari ini, kayak sawi. Tapi kadang cerita-cerita di showroom seru kok, gue sampai lupa udah berapa lama. Tadi siang udah minum obat. Lagi nggak enak badan aja sih sebenarnya, nggak sakit parah-parah gitu, enggak kok. Jadi seru banget kan kalau kalau misalnya gue bisa main Pokemon sambil di live-in. Tapi nggak tahu kenapa Pokemonnya tuh nggak mau masuk ke OBS-nya gitu loh, gue juga bingung.
menangkap berapa Pokemon, banyak banget. Kayak 20-an gitu deh. Terus gue tuh nangkap Pokemon yang gue suka-suka aja. Enggak, bukan Pokemon Go. Pokemon Brilliant Diamond. Gue bingung nanti mau makan malam apa, belum kepikiran. Yang ada di Aga Shiny, iya. Jadi Pokemon ini gymnya gampang. Tadi udah makan yang sop-sop gitu. Terus bilang biasa sih aku di rumah beli sendiri, soalnya mami nggak masak. Kadang mami masak sih, tapi jarang. Kalian nggak nonton teater apa?
Pokemon doang, main main Valorant mah gue gak kuat. Pusing main Valorant. Aduh. Main Pokemon mah gue malah justru sehat gue kali ya, ngeliat Pokemonnya lucu gitu. Main Valorant darah tinggi gue. Gue bakal selalu sebel sih sama Snorlax, soalnya dia aneh. Aneh lah, orang tiduran tengah jalan. Ngapain coba? Siapa yang tiduran tengah jalan? Iya, Snorlax bener juga. Tuh kan showroom gua, showroom gua nggak diapa-apain deh, tiba-tiba kayak gerak sendiri itu apa sih. Bukan bukan Mr. Mime woy, namanya Mime Junior. Mime Junior tuh kayak Mr. Mime tapi kecil, terus lucu banget sumpah. Gue bingung. Dia bentuknya kayak kayak boneka. Kayak boneka Rusia gitu loh. Versi kecil cuma Mr. Mime, iya benar. Sumpah-sumpah lucu banget woy. Gua kan, gua ketemu Mime Junior tuh punya orang tadinya. Kayak tiba-tiba dia ngeluarin Pokemon. Gua lagi battle sama Pokemon trainer apa gitu. Kayaknya artis deh, artis William apa-apa gitu namanya. Terus dia ngeluarin Pokemon Mime Junior, terus gue kayak what, ini dapat dari mana. Terus gue cari, ternyata Mime Junior itu kalau malam very rare, kalau siang uncommon. Jadi tadi siang-siang gue bangun cuman buat nyari dia, untungnya ketemu. Gemes banget sumpah, kayak warnanya lucu, color palette-nya lucu banget. Terus dia kecil, tangannya kayak sendok.
atau cewek lupa kayaknya. Kayaknya cowok deh. Kita lihat dulu. Cewek, ih gemes banget. Cewek, nih kalian harus lihat ya. Kayak bisa stop gak? Lucu banget. Kayak es krim mukanya. Oh iya benar, gue emang orangnya Pokemon kesukaan gue tuh Eevee sama Mr. Mime. Sekarang gue baru nyadar, oh iya, mungkin gue suka Mr. Mime karena sama-sama badut. Jadi kayak bisa relate satu sama lain gitu kali ya. Kayak pas gue lihat Mr. Mime tuh, wah ini gue banget gitu. Eevee standar ya. Eevee standar soalnya gue bisa evolve jadi apa aja. Tapi kalau evolution yang paling gue suka Glaceon. Kalau yang elemen. Tapi gampangnya sih gue sukanya Espeon. Soalnya tinggal dibawa jalan-jalan siang-siang, ntar dia evolve sendiri. Kalau Glaceon kan harus pakai batu. Jinx bukan badut. Dia serem woy, kayak tante-tante gitu bentukannya. Main di emu. I miss you, yes. Aku tidak lupa. Rayquaza, how do you get legendaries in Pokemon Go? Emosi. No. Aduh. Ah, bodo amat lah. Yaudah, bye-bye. Aduh, hujan lagi. Maksudnya di Pokemon ya hujan.
Zor. Aduh, gue harus main Valorant tapi hari ini. Gak usah lah ya, pura-pura gila aja. Kalau hujan Pokemon yang spawn sama gak sih? Apa beda? Gue gak tahu jujur, gue aja masih main Pokemon tuh sambil masih buka Google. Kalau kayak lihat oh, Pokemon ini counternya apa ya gitu. Aku punya Klingklang. Oh no. Oh no. Kayak sakit. Suicune. Oh my god, sumpah. Tapi kayak di sini enggak ada Suicune deh. Ya. Ya badut. Gue nemu Pokemon namanya Likitang, kalau ada yang tahu. Yang warna pink menjijikan gitu. Kita lihat nih Pokemon apa. Aduh. Into the thick of it. Into the thick of it. Suicune lele yang dikutuk. Emang iya. Gue butuh Pokemon api. Susah banget nyari Pokemon api di sini. Harusnya starternya gue ambil api dah. Nyesal. Punya Shinx, udah evolve jadi Luxray. Udah evolve terakhir. Ya, evolusi terakhirnya Luxray kan. Cepet banget ya. Groudon. Groudon tuh apa ya? Gua tuh di Pokemon tuh suka salah inget deh. Gua tuh ingetnya Pokemon apa? Itu lemah Pokemon api itu kuat lawan Pokemon air, padahal kok kebalikannya. Udah Pokemon air yang kuat lawan api. Terus gue tuh selalu kayak mikir lo, terus air tuh counternya apaan. Baru inget air tuh counternya listrik. Api emang gue punya Pokemon mythical di sini cuma satu, itu pun dapat dari orang. Jadi di sini tuh ada satu
ada satu trik gitu. Jadi lu tuh bisa apa? Bisa dapet Pokemon mythical kalau punya save file Pokemon Sword and Shield. Gua punya Pokemon Sword kemarin gua download kan. Terus jadi gua dapet mythical Jirachi, lucu banget. Miara tipe dragon gak? Aku cuman punya Gyarados. Lo salah guys. Lo salah, gimana nih? Yaudah deh, biarin aja. Gyarados bukannya Water Dragon. Naikin Magikarp pakai Rare Candy. Enggak, naikin sendiri. Pokemon Dragon tuh kayak apa ya? Kayak gue nggak pakai deh. Ih, Pikachu curang, woi. Lah, lu lihat gak barusan? Lihat gak barusan ada jidat gue di screen. Siapa yang lihat? Atau di screen gua doang sih? Nongolnya aneh banget sumpah, serem. Barusan di kamera itu keganti jadi kamera ini. Jadi kamera HP. Terus ada jidat gua. Padahal gua aja lagi nggak nengok ke layar. Maksudnya gua pala gua tuh lagi nggak di depan layar loh. Tadi tuh di screen gua kayak ada poni gua gitu loh, kayak kesannya muka gua tuh lagi di depan layar. Padahal gue lagi duduk depan PC, HP gue taruh di meja. Serem banget. Ih, takut. Enggak main DBD.
udahlah guys, gue mau udahan dulu ya. Sorry, showroomnya bentar doang. Gue belum mandi, gue mau mandi, mau makan. Oh my god, bentar. Pokemon gue evolve tiba-tiba. Oh my god. Pokemon gue evolve jadi Torterra, gemoy. Hai. Ih, gemes banget. Oh my god, stop. He's so cute. Ih, gemes. Aduh, pengen piara Pokemon. Ada Pokemon air. Ini ada-ada aja nih, gue mau beres-beres malah evolve Pokemon gue. Abra, gue mau tangkep. Sumpah nih, gue setiap main Pokemon tuh ngerasa muda lagi tau gak sih. Gue ngerasa gue balik ke gue yang umur 14 tahun. Main Pokemon sampai subuh, betah banget. Ya dia teleport. Guys, no. Ya. Guys, dia pergi. No. Gua sedih. Gak tau capek. Oh my god. Capek. It is what it is. Oh ya, gue baru ingat Abra tuh gak bisa di-lowin. Harus langsung ditangkep. Dia bakal pergi kalau dia diserang. Lupa, gue dulu tahu, sekarang gue udah lupa. Gak punya Pokemon yang bikin tidur. Ya udah deh, aku sambil absen. Ada Kak Budianto, ada Kak ada Kak Raprap, ada Mas Agik, ada Kak Erik, ada Kak Pepi, ada Kak Emma, ada Kang Galon, ada Kak Nindi, ada Kak Januar. Kak Januar gak tuh? Berasa tua gak lu, Hojan? Ada Kak Nuril, ada Oliver McKenzie, ada Kak Viter Boba, Kak Rifki, ada Bakteri Baik, ada Kak Reval, ada Kak Muhajir Utomo, ada Kak Langlang. Makasih ya. Aduh, serak banget gua. Makasih yang udah. Eh, suara gua kenapa, woi? Makasih yang udah nonton. Maaf ya, cuman bentar.
besok showroom lagi. Dah, thank you ya.